Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat hebat, rekan-rekan sukses para senior orang di PTBS. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Ali Eco Farming. Hari ini saya ditemani oleh Bapak leader saya, Bapak Sarmin SJ. Kami dua akan testimoni tentang satelit. Satelit. Ibarat cuma mencari signal saja. Untuk lebih lanjutnya, beliau yang akan menjelaskan. Baik, sahabat mitra PTBS seluruh Indonesia. Kali ini saya lagi berada di tempatnya Pak Ali terkait dengan penguatan jaringan internet. Karena kami di sini walaupun ada jaringan internet, tapi sering waktu pas pengiriman data sering terlambat. Jadi kami juga mempunyai eksperimen untuk membuat penguat jaringan salah satu di kediamannya Pak Ali, agar kita nanti komunikasi di daerah dan bahkan di kota maupun di kantor PTBS biar lebih lancar dan normal lagi. Karena antisipasinya kami dengan Pak Ali di pedalaman ini menjaga-jaga saja. Kalau ada mitra yang nanti masuk, otomatis kita harus mengirim data itu tadi. Nah, itu kenapa kami buat penguat jaringan di sini, biar pengiriman data juga lebih lancar nanti ke depan. Mungkin tambahan dari Pak Ali. Oke, mungkin seperti itu para senior hebat, para petani-petani hebat. Ikuti kami dalam seksi edisi pembuat signal untuk teman-teman mitra PTBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya sama teman-teman ini untuk melakukan namanya penguat jaringan ya. Gimana? Biar internetnya lancar, oke? Jadi ikuti terus video kami. Baik, sahabat mitra PTBS, ya, ini salah satu bahan yang kita gunakan, yaitu dengan parabola bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Kami dapat di salah satu warga. Nah, nanti kami akan merakit penguat internet melalui parabola ini. Ya, sehingga ketika kita pengiriman data dengan yang lain-lain kebutuhan untuk terkait dengan internet bisa dibantu dengan penguat internet yang kita buat di rumahnya Pak Ali. Nanti hasilnya seperti apa kita rakit dulu ya. Oke, ikuti terus video kami di channel Ali Eco Farming. Bilang Ali Eco Farming. Ali. Sini lagi dah. Kayaknya Pak Sarmin yang paku. Sudah bisa jepit ya di samping. Hop. Ini Pak Sarmin? Ya, satu di tulang sana. Iya. Mana tulangnya? Ini Kadin? Tulang itu ya. Mana? Ini. Pakunya bukan paku kaleng-kaleng. Mana? Ini? Ya, cari tulangnya. Ini? Mantap. Pakunya kurang, Mas Munir. Pakunya mengajarkan kesabaran. Di sana pakunya, Om. Di situ. Ada itu.
Di dekat kompresor. Itulah dua kru kita hebat. Yang satu berbaju merah, satunya berbaju hitam. Itu pengawas kita yang baju kuning. Berapa? Dua kaum. Paku payung. Dua ke tiga. Ya, dua ke tiga. Paku yang ada payungnya, eh. Kalau nggak pakai payung kena hujan. Ini Demus. Saudara Demus, sopir terbaik di antara yang tidak terbaik. Itu yang baju merah itu. Acit. Oke, baik. Ini leader kita, Bapak Sarmin SJ. Kita akan membuat satelit dengan nama. Namanya apa, Pak? SJCOM. SJCOM 01. Luar biasa. Baik, rekan-rekan hebat, inilah tempat perkebunan kami di Dosai. Kami berada di atas rumah. Ini di antara hamparan pohon duku. Gunung Cipro di sana. Dikasih bengkok saja, Pak Sarmin. Kuat. Kuat. Woi, mana lu? Ya, siap. Kabelnya, kabel. Kita pasang dulu. Sini ya. Masukkan di badan. Oke. Ayo, Pak Sarmin, monggo. Jelaskan. Tarik lagi kabelnya. Dari bawah. Lagi. Tarik lagi, terus. Ya, tarik. Baik sahabat Mitra PTBS, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan memasangkan kabel penguat jaringan internet di parabola yang bekas ini. Dan ini adalah rakitan kami. Jadi hari ini saya pasang agar nanti tempat ini bisa mendapatkan penguatan jaringan internet agar seperti teman-teman sahabat-sahabat Mitra PTBS yang di kota, ya. Nanti setelah ini kita akan uji coba kekuatan sinyal seberapa jauh dan seberapa kuat internet ini tadi, ya. Kita akan buat ini. Dim. Jadi untuk pemasangan kabel ini sebenarnya bukan kabel optik, ya, kabel internet yang ini sebenarnya cuma kita eksperimen, kita akalin aja agar kita dapat sinyalnya dari sini. Jadi kita pakai kabel parabola, tapi nanti kita akan setting di handphone. Ini satu pemasangan. Pemasangannya seperti biasa, teman-teman, ya, seperti kita memasang parabola. Cuma kita hanya ambil penguat internet saja, penguat sinyal di sini. Jadi ambil penguat sinyal melalui parabola ini.
Oke, sudah selesai. Kasih rapi deh kabelnya. Ya, kasih masuk aja biar kelihatan rapi. Oke, sip, mantap. Ya, oke. Oke, sahabat mitra petani. Sekarang kita lagi di atas rumahnya Pak Ali. Nah, mitra petani bisa lihat di sekitarnya. Semuanya tanaman pohon duku. Jadi yang paling kelihatan pohon duku di sini. Jadi ini pohon duku yang pernah sempat mengering. Kita sudah menggunakan pupuk Eco Farming. Dia sekarang sudah mulai kelihatan dia punya tunas-tunas baru, rekan-rekan hebat. Ini saya berada di atas rumah. Ini halaman kita. Itu pohon duku yang sudah mulai kelihatan. Ini adalah sampel dari yang telah kita gunakan. Pertama masih kurang daun. Pak. Ini kolam ikan kita, dapur kita. Oke. Baik teman-teman semua, sahabat mitra PTBS. Jadi ini salah satu keuntungan ya, kita berada di atas rumahnya Pali. Nah, bisa dilihat sebelahnya ini ada durian, ada pohon duku dan sebagainya, jenis tanaman jangka panjang. Terus ada kolam juga. Nah, luar biasa. Jadi sebenarnya udah komplek nih di rumahnya Pali ini, komplek. Jadi tinggal kita jaga dan kita rawat dengan pupuk Eco Farming. Terus satu lagi, salah satu keuntungan jika Anda di pedalaman yang apa namanya tidak terjangkau sinyal yang begitu kuat, kami dari Mitra PTBS, salah satu terutama saya sendiri ya sama tim, akan memberikan penguat jaringan secara gratis asalkan Anda menjadi mitra dari Mitra PTBS, terutama di timnya Pali nih, sangat luar biasa, semua sudah komplit, internet lancar. Dan ini juga ada halamannya, halamannya luas, dan itu ada tanaman jeruk ya, nangka, pinang, dan apa namanya, pisang, jambu, semua sudah menggunakan pupuk Eco Farming. Nah, duku, terkait dengan duku, ini duku sudah kronis, sudah sakit. Awalnya itu duku ini sudah mati, artinya daunnya sudah rontok habis, sama dengan seperti ini ya. Tapi karena kita perawatan dengan Eco Farming dengan dosis yang tepat, interval yang tepat, dan kita jaga, alhamdulillah puji Tuhan, dukunya sekarang sudah pulih kembali. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, bertahap itu sudah ada kemajuan untuk itu tadi. Pemasangan sudah selesai, sisa penurunan. Kita naik per klip nih, Pak. Per klip warna kuning. Per klip kuning. Namanya perjuangan. Perjuangan. Menggunakan Eco Farming, kita akan dapat penguat jaringan yang seperti di kota. Ya. Kali-kali, Pak. Jadi yang orang biasa pakai 4 4G, kita pakai 5G nanti. 5G ya. Jadi kita harus coba sini. Kapasitas 5 signal, 5 HP. 5 HP. Oke, okay, baik. Oke, okay, jangan lupa ikuti kami dalam edisi Ali Eco Farming plus internet. Baik, sahabat Mitra PTBS, kali ini kita akan uji coba dengan internet yang tadi kita sudah menggunakan antena parabola. Dan kita di sini uji coba seberapa kuat internet yang sebelum menggunakan rakitan saya, yaitu di parabola tadi. Ya, jadi di sini mungkin bisa dilihat dulu. Nah, baru zoom ke sini. Jadi ini internet yang
Sebelumnya saya akan menggunakan internet rakitan saya. Nah, ini salah satu yang tidak menggunakan internet rakitan, dan ini tanpa hotspot di HP induknya nanti. Nah, kalau ini, yang ini sudah menggunakan hotspot dari HP induk, tetapi belum menggunakan kabel internet, sama dengan HP ini. Ya, jadi jaringannya kalian teman-teman bisa lihat sangat lambat sekali. Ya, nah, handphone yang induk untuk penguat jaringan di ujung sini. Induknya di sini, ya. Tetapi kita belum menggunakan kabel penguat jaringannya. Antena penguat jaringannya belum kita gunakan. Jadi sehingga masih tetap lambat. Masih tetap lambat. Kita buka aplikasi YouTube pun dia masih loading, ya. Soalnya kita belum menggunakan kabel penguat jaringan ini. Nanti kita akan masukkan atau colok di HP induk untuk penguat jaringannya, sehingga kita hotspot ke HP-HP yang ada di sini. Nah, nanti seperti apa kekuatan sinyalnya, kita akan buktikan dulu. Saya kembali dulu semua YouTube-nya. Kita keluar dulu YouTube-nya. Kita keluar lagi YouTube-nya semua. Tadi sudah bisa lihat ya. Nah, oke. Sekarang sudah keluar semua. Sekarang kita mulai dengan HP induk. HP induk untuk penguat jaringan. Ya, kita colok kabel penguat jaringan. Oke, sekarang sudah saya colok kabelnya. Dan di sini saya akan buka aplikasi atau sistem penguat jaringan dulu. Jadi saya akan buka aplikasi penguat jaringan dulu. Nah, ini salah satu aplikasinya. Jadi berbentuk seperti ini aplikasi yang IPv4 itu saya rahasia kodenya. Nah, kita cek dulu seberapa kekuatan sinyal yang 4G dia akan tarik ke handphone-handphone yang ada sini, terutama di handphone induk saya ini penguat jaringan. Jadi kita tunggu dulu Google Map-nya itu aktif, ya. Nah, dia lagi mencari dulu, jadi dia akan mendeteksi kalau sudah ketemu. Nah, sudah mulai muncul, ya. Jadi seperti ini, ya, teman-teman. Ketika internet itu kuat dan tidak kuat, tergantung dari Google Map mendeteksi. Kalau Google Map-nya sudah mendeteksi, maka kita bisa uji coba langsung. Ya, baik. Sekarang aplikasinya sudah hidup. Aplikasi sudah hidup. Dan sekarang kita coba putar YouTube. Ya, putar YouTube di sini. HP yang satu dulu, HP yang sudah tersambung di sini. Ya, kita coba. Seberapa kuat handphone yang sudah tersambung. Nah, alhamdulillah, jadi dia bisa buka ya. Tuh, walaupun dia masih lambat, tapi dia langsung buka kayak gini. Artinya apa? Ketika YouTube dia terbuka seperti ini, itu jaringan sangat kuat. Nah, itu HP yang satu yang sudah terkoneksi dengan internet rakitan saya di sini induknya. Jadi kita langsung buka. Kita buktikan loading secepat apa. Alhamdulillah, sukses ya. Berhasil telepon. Dan handphone kedua, kodenya ada kan ini? Kodenya berapa handphone kedua? Oke. Berhasil. Sekarang handphone ketiga yang menggunakan hotspot dari HP induk yang penguat jaringan. Sekarang kita buka. Langsung terbuka ya. Oke, alhamdulillah terbuka dan langsung dua. Handphone yang tidak menggunakan jaringan internet sama sekali, ya, walaupun di menggunakan hotspot dari kita ini. Jadi volumenya kasih kecil. Jadi HP yang satu ini dia tidak menggunakan jaringan penguat internet dari HP induk saya. Itu. Jadi kita akan buka. Ini tadi sudah kita putar. Nah, terus yang ini, Om ada kuncinya nggak? Di bawah, di tengah, ya. Sini ya. Nah. Ke atas. Oke, sekarang kita coba buka YouTube di handphone yang tidak menggunakan internet di rakitan saya, di handphone rakitan saya. Kita buka YouTube-nya. Nah, jadi fungsinya di sini, ketika kita buka HP yang ini tidak hotspot ya. Iya. Nah.
Walaupun dia buka seperti ini, tetapi nanti berapa menit kemudian dia akan lambat. Karena 4G yang ada di sini akan tersedot masuk ke sini. Itu. Nah, coba diputar aja. Tuh, jadi beda ya, beda cara bukanya. Itu. Kalau ini kita hanya buka seperti begini langsung ikut. Tuh. Nah, ini juga sama. Tuh, langsung dia connect kayak gini. Tuh. Nah, kalau ini dia masih tutup seperti masih loading di sini. Kalau ini dia sedang loading lagi. Tuh. Kalau ini dia masih loading. Nah, kalau tetap masih loading, Kalau ini enggak loading lagi. Ya, ini loading. Jadi dia langsung otomatis. Nah, ini salah satu pengguna jaringan yang emang kita dapat terkait dengan testimoni sudah selesai dan sekarang Bapak bisa ambil handphonenya dan buktikan sendiri nanti. Radiusnya berapa ini? Kita tes radiusnya. Handphone ini masukin apa? Kode dulu. Oke. Okay. Wifi. Nah, putar aja nanti kasih ke omnya. Nah, sekarang om bisa lihat sendiri handphonenya sekarang. Kasih ke omnya. Jadi, bisa buktikan sendiri kekuatan sinyalnya sudah bukan 4G, tapi 5G, ya. Nah, sekarang sudah nih terbukti. Sekarang 2021. Sekarang handphonenya om bisa dipegang. Nah, bisa dibuka YouTube, buka internet, coba semua buka. Itu baru hotspot dari HP yang satu ini, bukan hotspot dari sini. Itu HP ini hanya mengambil hotspot dari sini. Tetapi kalau hotspot yang langsung dari sini, itu dua kali lipat dari kecepatannya di handphone sini. Itu. Jadi internet lebih full lagi dan jaraknya beda dari sini. Karena kita menggunakan hotspotnya dari handphone yang satu ini, jadi dia masih agak lambat. Jalan dulu ya. Ya, oke sip. Oke, Nir, makasih. Oke, sip. Dadah. Sukses selalu. 2000. Oke. Sambung. Masuk, Om. Ini ya, apa jaringan tersimpan? Iya, terhubung. Ada tulisan terhubung. Terhubung masih mencari, kan lagi terhubung mencari dulu dia, nanti dia sudah selesai dulu. Ini om saya, Nawir, luar biasa. Ini adik saya Peggy, ini sopir terbaik, ini bukan kaleng soris, kaleng fit. Dan ini siapa nih? Ajit. Asik. Minta baca. Kita cek radiusnya, Ki. Bisa keluar? Di dapur sana. Mau keluar. Ya, coba tes. Seberapa jauh? Sampai ke dapur. Parabola. Sembilan menit kita jeda. Masuk. Dia masih loading di jaringan terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti saya di channel Ali Eco Farmin dengan leader saya, Sarmin Jumati. Dan kali ini kita buka buat testimoni tanaman pohon duku dengan pupuk Eco Farming. Tapi kami membuat sebuah penguat jaringan yang di tempat atau kampung desa ini agar nanti bisa mendapatkan sinyal yang kuat, bisa komunikasi dengan rekan-rekan yang mungkin di kota. Ya. Oke, salam hebat, salam sukses dari kebun kami. Saya mewakili Ali Eco Farmin, leader saya. Sarmin Jumati. Rekan saya. Demo Salepang. Dan Munir Munaro. Bye-bye. Bye-bye.